Kartu terbaru Proxima Midnight, 4 cost 7 power. Dengan kemampuan, ketika kartu ini didiscard, lompat ke lokasi kamu dengan power terendah. Kartu ini cocok banget buat deck discard. Kita cuma perlu ngediscard kartu ini buat dapetin 7 power gratis, dan itu lumayan banget. Jadi deck discard yang sekarang itu punya satu kartu tambahan yang bagus, dan aku rasa kalau kalian suka main deck discard, Proxima ini tuh wajib ada di deck discard. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke videonya. Oke, Black Knight-nya yang kena. Apocalypse. Aku bisa Dracula dulu. Habis ini baru Lady Shift. Ya, Dracula aja. Wah, ditarik dead dong. Wah, langsung hela. 30 power di kanan ya. Gimana nih? Bisa nggak sih kejar? Ini kalau Corvus kena Apocalypse 12, Draculanya bakal jadi 16. 16 power ditambah 7, 23. 23 tambah 5, 27. Berarti aku harus tambah sesuatu ya. Modok, modok, come on. No, modok nggak dapet. Berarti Draculanya harus gacha ya ini. Oh, tapi dia juga bisa magneto ya. Dia tarik 3 kartu aku ini nih. Waduh. Proxima juga bisa ditarik ya. Aku mau gacha lock jauh deh. Kayak gini aja. Kanan aku lepas nih. Oke, dia magneto kiri. Dracula dia semoga kena yang kecil aja nih. Come on, modok, modok, modok. Ah, blade ya. Cukup nggak tuh? 13. Oh, Draculanya kena Apocalypse. Apocalypse. Dracula. Oke. Victory. White Palace. Apocalypse. Oke. Dia dapat modok aku ya. Sama-sama nguntungin sih. Proxima bisa nih langsung aku discard. Simpan aja deh. Nanti dulu, modok juga udah ada di tangan ya. Dracula. Oke, kita skip lagi. Swarm, aku bisa swarm sih ini. Corvius. Jangan ya, bahaya. Aku bakal blade aja. Kita ambil 2 swarm, abis ini turunin Dracula. Oh, Moon Knight. Kena Proxima dia. Aku kena apa? Ya, Dracula. Ya. Double Starlight kita Del dong. Dracula udah hilang ya. Apocalypse jadi kurang nih. Aku bakal Corvus di kanan deh. Yah, kena modok dong. Dua Apocalypse tapi nggak guna ya. Nggak ada Morbius atau apapun.
Dia tadi ada apokalips di tangannya. Ini Gambit kayaknya bisa sih buat menangin. Dia apokalips sama sesuatu ya tadi. Lady Sif di tengah cukup tuh buat kontes tengah. Gambit dan Swarm di tengah. Ini 8. Kalau kena Proxima kurang ya tapi. Aku bakal coba kontes 3 lokasi nih. Come on Gambit. Hit kanan. Antara Modok atau enggak Apokalips. Proxima maksudnya. Come on, kanan, kanan, kanan. Jangan tengah. Kanan. Oke, kena. Victory. Monster Metropolis. Tangan aku lumayan bagus ya ini. Morbius, Dracula, Modok, Apokalips. Bagus banget tuh. Shocker, DKE ya. Wah, Altar of Death. Oke, tapi aku ada Proxima ya. Bisa lah tuh ke kanan. Magic. DKE ada kemungkinan punya Leech ya. Gimana nih? Ini Dracula aku taruh di kanan deh. Buat kontes sunspot nih. Dia nge-skip. Wah, kalau dia nge-skip dan ini ada Titan, dia bisa langsung turunin Infinaut ya. 20 power Infinaut itu besar sih di tengah. Modok, aku harus taruh tengah nih. Yah, Olis ternyata. Oke, Apokalips berarti nggak boleh kena discard lagi. Dan Swarm aku juga udah mati. Kurang ajar. Tapi satu Swarm nggak masalah lah aku discard. Tapi rugi ya. Ini 3 power. Kalau di discard cuma jadi 2 power. Lebih baik aku taruh Apokalips di kiri. Nggak. Apokalips di kanan. Dia nge-skip, dia bisa She-Hulk sama Infinaut. Kalau Infinaut di tengah 23. Aku dikurangin 3 24. Enggak, ini 2 kartu ya. 21 aku. Ini 24. Setara. 21 24. Dia Infinaut 23 26. Kurang dong. Ini 26. Oke, masih bisa. Victory. Oke, Killin, Morbius sudah ada di tangan. Nova Roma, tarik apa? Blade. Swarm dong. Come on lah, kasih aku Swarm. Blade-nya kena Sekar ya. Sakar atau Sekar tadi. Aku bakal Corvus di kiri nih. Dan dia kayaknya main Hela ya. Come on Corvus, Proxima dan Blade. Yah, Colon Wing dan Blade dong. Gambit. Cuman Blade tapi targetnya. Kayaknya skip aja deh ini. Atau turunin Proxima langsung nih di kiri. Yah, aku langsung taruh 7 power aja deh di kiri. Oh, kena Gambit. Wah, Hela ya. Bakal susah nih. Mic-nya bakal kecil banget ya.
Ini mic dan modok. Mic-nya 2 power. Enggak terlalu bagus ya. Apa nih? Apokalips 16 power di tengah ya. Dia tadi discard 3 kartu. Scar, Blob, dan Black Cat. Kalau satu Scar di kiri masih bisa sih ini buat menang. Dia bakal Hela di tengah ya. Kalau seandainya dia Hela, semoga aja 3 kartu itu ke kanan semua ya ini. Come on lah. Ah, Black Cat ke kanan, Black Cat. Yah, ke kiri. Oh, Nebula di kanan. Nebula. Kita taruh Morbius nih. Oh, Nebula, Zabu. Kayaknya ada counter ya. Mungkin. Mick. Kalau aku turunin dan aku discard dan mic-nya terbang ke kiri, nangis ini. Kalau aku gini bisa kan? Bisa kan? Oh enggak deh, gambit aja. Kita hit antara Nebula atau Zabu nih, bagus tuh. Oh magic. Oke, kena Zabu lumayan. Modok. Habis ini bisa aku pakai. Berarti kita taruh Mick dulu di kanan. Dan Colon Wing di tengah nih. Kita discard Blade. Oke. Dia ada Cosmo ya. Gimana nih? Dracula tapi Apokalips nggak ada. Ini kalau aku modok, proximanya bakal ke kiri ya, 7 power. Dia ada Shang-Chi nggak nih? Kalau dia ada Shang-Chi, Morbius aku udah bisa kena tuh. Cosmo, Ravonna, Iron Lad, Nebula. Apa nih? Kayaknya Tribunal deh. Aku sisa kartu di deck Apokalips ya. Ini kanan aku rasa udah menang sih. Kalau dia nggak ada Shang-Chi, harusnya udah menang nih. Wah, Miss Marvel ya. Miss Marvel dan Mystic. Kalau seandainya dia onslaught di tengah, ininya bakal tambah 5 lagi. Wah. Kalau dia Iron Man juga. Iron Man atau onslaught ya ini. Kalau dia Iron Man kanan, dia bisa tuh menangin kanan. Apakah aku harus taruh Apokalips di kiri? Tapi seandainya kalau dia beneran onslaught di tengah, setara nih kiri. Ininya tambah 5 lagi. Kayaknya aku bakal kalah selisih deh. Kalau dia onslaught tengah. Oh enggak, masih menang sepoin dong. Formir ya. Kalau aku dapat Swarm bisa sih aku korbanin. Wah, Warrior Fall nggak terlalu bagus ya ini. Colon Wing, Corvus. Kita skip aja. Shuri Lab. Oke, ada Swarm.
Ini bisa nih aku targetin swarm. Atau mau Corvus saja. Tapi kalau kena modok sayang ya, jangan deh. Golden Wing. Wah, Lady Shiv, Hela ya dia. Mic-nya ke tengah dong. Ini tangan aku ada 4 target ya, yang nggak masalah kalau kena discard. Cuman jangan kena modok aja nih. Come on lah, Corvus. Oke, okay, Lady Shift dan Swarm. Ada Blade. Aku bisa ambil banyak Swarm sih ini. Kayaknya aku korbanin aja ini Blade. Oh, modok dulu. Nanti apokalipsnya di kanan kan? Nggak bisa ya. Bakal ke discard semuanya. Gak bisa nih, bakal kena swarm juga. Ya udah, kita ambil satu swarm dan modok. Mik, jangan ke kanan ya Mik. Tolonglah. Ke tengah aja Mik. Astaga, Mik, kenapa ke kanan? gimana nih? Dracula di kiri ya, apakah aku mau kontes itu? Tangan dia ada 5 kartu sih. Tapi seandainya kalau kena Infinaut, itu 20 ya, 23. Ini kurang. 12 tambah 9, 21. Aku kayaknya lepas kiri sih. Atau tapi kalau nggak kena Infinaut, bisa juga sih. Ini kalau dia kartunya lebih dari 3 power, hancur ya semua swarm aku. Oh, dia Soren, oke. Okay.